Guys, kalau kalian nonton dulu ya, ini adalah tempat disekapnya Titan TV Man sama Titan Cameraman. Buset. Guys, Titan Cameraman sama Titan TV Man upgrade. Let's go. Dilepasin. Yo, what's up teman-teman? Balik lagi sama gue, Fine Art Gaming, di konten reaction Skibby Toilet Zombie Universe episode 022 terbaru nih teman-teman ya. Oke guys, seperti yang bisa kalian lihat guys ya, kita udah channelnya Bang Monster Up nih teman-teman ya. Jangan lupa guys, kalian subscribe juga channelnya Bang Monster Up guys ya, karena ini sedikit lagi guys, 17.000 lagi teman-teman, menuju ke 1 juta subscribers teman-teman ya. Oke, oh ya guys, buat konten interview Bang Monster Up nih, waduh sorry banget ya guys ya, karena kemarin banyak konten-konten bocoran jadi agak terlambat. Guys, boleh banget guys buat kalian yang pengen nanya-nanya sama Bang Monster Up nih guys ya. Jadi gua kan dapat kesempatan buat interview. Guys, bantu gua guys, kalian komen sekarang juga ya di bawah ya guys ya. Apa yang mau kalian tanya ke Bang Monster Up, nanti akan gua sampaikan teman-teman. Ya akan gua kirim ke Bang Monster Up dan akan langsung dijawab sama Bang Monster Up teman-teman. Jadi ya silakan guys. Gua akan pilih dari kolom komentar yang ini karena kolom komentar yang sebelumnya kayak udah cukup basi teman-teman ya, karena ya udah lewat beberapa episode guys, takutnya beberapa pertanyaan kalian sudah ada di video terbaru. Oke, jadi silakan tanya sekarang guys. Oke ya guys, sebelum kita lanjut guys, pastikan kalian semua para pecinta Skibby Toilet di luar sana klik tombol like-nya, di share dan subscribe dulu teman-teman ya, karena kita menuju ke 5 juta subscribers dan let's go guys, kita tembusin 10.000 like di video ini teman-teman. Oke, dan langsung saja guys, kita akan nonton Skibby Toilet Zombie Universe dari yang 21 dan 22. Let's go. Nah ini dia guys ya. Oh gila, ini udah 4 juta views ya guys. Oh kita like dulu teman-teman ya. Dan langsung saja kita tonton. Let's go. Oke, di sini ini kemunculan si Emperor Astro Toilet teman-teman. Nah dia ngelawan si ini nih guys. Oke, ini yang gue bilang editannya gila guys ya. Oke, di sini ada si Astro Toilet biasa dan ada si Emperor Astro Toilet. Tiba-tiba guys, datang si Titan Speakerman upgrade entah dari mana ya. Ngajak ngetos guys. Mau aja. Kena gebok lu. Nah, lo. Ini palsu guys ya, itu cuma ilusi doang guys. Nah, di sini juga tiba-tiba si Drillman zombie ini guys, jadi ukurannya gede guys ya. Ilusi tapi bisa nyerang guys. Oke, dipercaya namanya ilusinya. Nanti kembali jadi kecil lagi guys. Kena serangan dari Astro Toilet. Tapi guys, si Astronya digigit guys. Oke, di sini Astro Toilet dipastikan menjadi zombie dan itu ada gua ya guys ya di tablet. Waduh gila guys. Baru gue lihat nih scientist toilet sekuat ini guys. Tuh lihat. Oke, yang kecil kena ya, si Drillman kena dan langsung kabur guys ya. Oh. Hati guys, bolanya dipegang ya, Korgan X18. Langsung mau kabur deh guys. Kena tampol lama sih Skibby di botak diludahin lagi, bro. Walaupun ompong ya, tapi ini Skibby toilet yang ini baik guys. Wah ini bahaya nih guys, ini pengkhianatnya bahaya banget guys. Oke, dan akhirnya G-Man pun kembali di sini guys. Dan seperti biasa guys, dipinjemin kekuatan dari Korgan X18 ya. Dan berubah lagi guys. Dan ini perubahannya kenapa jadi beda ya? Setahu gua si G-Man ini kayak ada ijo-ijonya gitu loh selain core-nya guys. Nah ternyata guys, selama ini dia yang ngatur si zombie scientist toilet guys ya. Tuh, dia suruh mundur, dia mundur. Dia suruh nyerang, dia nyerang guys. Emang si kampret nih guys ya. Selama ini tuh dia guys yang ngatur semua guys. Kena tangkep tuh tonjok. Gak jadi tonjok. Oh, lokasi Titan. Oh, dia suruh. Oh, gua ngerti guys. Dia pengen suruh si pengkhianat TV Man ini buat nunjukin lokasi si Titan guys. Oke, dan di sini guys, si Astro minta untuk dihabisin aja daripada dia jadi zombie, guys. Langsung dieksekusi sama si G-Man Toilet, teman-teman ya.
Oke, dan dia pun teleport, guys. Oke, kita akan langsung lanjut ke Skibidi Toilet Zombie Universe 22. Apakah kemungkinan besar, guys, ya, karena dia suruh tadi ada tulisan kayak radar Titan, apakah mungkin dia bakal menunjukkan lokasi Titan disekap, teman-teman, ya? Coba kita lihat, ya. Let's go. Nah, ini dia, guys, ya. Ini baru upload loh, guys, 18 jam yang lalu. Viewsnya ada 72.000. Viewsnya ada 2.031.000, teman-teman. Dan like-nya 72.000, guys. Gila ya, guys, ya. Skibidi Toilet Zombie Universe makin menggila, teman-teman. Oke, kita like dulu. Dan langsung aja kita tonton, guys. Let's go. Bener gak sih dia bakal... Oh, bener, dia bawa kita teleport, guys. Ini tempat apa? Guys, kalau kalian nonton dulu ya, ini adalah tempat disekapnya Titan TV Man sama Titan Cameraman. Buset. Guys, kata no metal, guys. Diketawain, anjir. Oh, dia karena metal kepalanya, guys. Wah, langsung kepotong badan si Clockman. Oke, G-Man bisa menahan semuanya, guys, ya. Nice, toh. Kelas. Masuk, katanya masuk lu. Oh, dia takut, guys, dia takut. Masih banyak jebakan soalnya, ya. Aduh, kasihan banget itu, guys. Oke, itu ada YouTuber. Aduh, dia nginjek jebakan kah? Mampus. Untung si G-Man pas hang, guys, ya. Apakah benar, guys, ini lokasinya, guys? Guys, Titan Cameraman sama Titan TV Man upgrade. Let's go. Dilepasin. Guys, dua Titan berhasil dilepaskan, teman-teman. Loh, kok diserang? Bus. G-Man-nya juga diserang. Loh, kenapa, guys? Tuh, malah berantem, bro. Kamu sangat buruk. Lah, malah battle, patut diselamatin loh. Selamatin too late, guys. Masih tetap dihajar sama si Titan Cameraman. Berhenti katanya. Apa yang terjadi? Skibidi dan aliansi telah bersatu melawan kejahatan utama. Oh, dia nggak tahu, guys. Diam. Jujur, langsung tendang, bro. Aneh, guys. Anda akan mengerti nanti. Oke. Gue paham, guys, ya. Ternyata, guys, mereka disekap sebelum ada virus zombie, teman-teman, ya. Makanya mereka nggak tahu nih, guys. KBD sama aliansi udah bersatu, guys, ya. Oke, kita akan tonton sekali lagi, teman-teman. Karena epic episode juga, guys, ya. Oh, tapi berarti dia selama ini dia tahu, guys. Oh, gue rasa si Titan TV Man tahu, guys, ya. Dia pengkhianat, guys. Makanya dia suruh diem. Dan ini aneh. Kasian banget. Itu polos banget ya si Clockman, ya, sumpah. Kenapa dia main masuk gitu aja, guys? Aneh banget, guys. Oke, karena ini si G-Man pakai ini, guys, ya. Armor kayak gitu kayak nggak mempan sih, guys. Serangan-serangan kecil gini nggak mempan, ya. Masuk, kata si botak, masuk. Gak mau masuk dia, guys, kurang. Dia takut kayaknya, guys, sama si Titan TV Man. Oke, itu ada beberapa YouTuber-YouTuber luar negeri kayaknya, guys, ya. Ini gak ada YouTuber Indo harusnya, teman-teman, ya. Nah, ada G-Man, Faseng, guys, ya. Oke, dan akhirnya, guys, setelah sekian lama kita bisa melihat Titan Cameraman dan Titan TV Man upgrade lagi, guys, ya, di versi zombie ini, guys. Oke, itu ada dua YouTuber lagi. Nah, dia karena nggak tahu, guys, kalau Skibidi dan ini udah berteman, langsung dilempar batu, guys. Woi, apaan nih katanya? Jangan-jangan, kata jangan. Tetap diserang, ya. Tapi sini G-Man baik, guys, ya. G-Man nggak nyerang sama sekali, guys. Cuma mempertahankan diri doang dia, guys. Tuh, serangan-serangan kecil doang yang dikasih. Kalian sangat buruk, katanya. Nah, ini dia nyelamatin si Titan TV Man.
itu kalau enggak nancep itu batu guys, sumpah guys. Tuh dia lihat, wah ternyata nih si Jimin kok baik nih. Apa yang terjadi katanya? Tuh. Skibidi dan aliansi telah bersatu untuk melawan kejahatan utama, itu adalah virus zombie teman-teman ya. Shut up, diam, boom. Wah itu sih kenceng sih guys, ditendang Titan sih kenceng sih guys. Kamu akan mengerti nanti. Oke, ya intinya kita udah tahu lah guys ya, akhirnya duo Titan berhasil diselamatkan teman-teman ya. Oke. So thank you banget teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir tanpa skip-skip. Kalian keren banget guys ya. Sebelum kalian cabut juga, pastikan teman-teman like dulu videonya, kita tembusin 10.000 like guys. Oke? Ya wes guys. So gue abang kalian Fanat Gaming, gue pamit dulu. Kita ketemu lagi di konten-konten reaction Skibidi Toilet berikutnya. Fanat Gaming signing out. Bye-bye. Ciao. Thank you guys.